beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah bagi memuliakan majlis kita pada pagi ini. Al-Fatihah. Jadi hari ini kita bertemu lagi. 2-3 hari lepas si dedong di negeri Kelantan. Jadi hak geges hari dua ni adalah apabila ketua pembangkang dia kena ambak kemarin dia teriak. Ada hak kata belakang dia ada juga bersimpati. Jadi kita apa-apa pun kita dengar dia lah daripada Datuk sendiri selaku adun di negeri Kelantan. Sebelum tu nak mohon ucap terima kasih kepada Tuan Kedah dan juga ucap tahniah kepada Amanah Tupak kerana berjaya pada pagi ini kita buat dialog kedai kopi di dalam bandar bebas cukai di Pekalang Kubur. Dia ada juga ambo tengok tadi pak cik daripada Kijeh mari. Jadi program pada pagi ini memang kebanyakannya adalah orang kata selera satu dan juga warga Penceng. Jadi hari ini kita santai di kedai kopi ini boleh berdialog secara terus dengan Datuk Hussein insya-Allah. Juga terima kasih tidak tinggal kepada BK yang menguruskan pagi ini. Ada juga Kak Nijah dengan suaminya ada juga pada pagi ni. Puan kita pun ada yang memanggil. Dan program ni kita tidak buat poster dan kita tidak ajak orang luar. Hanya mulut-mulut dan juga WhatsApp secara personal. Jadi Alhamdulillah. Sebelum saya beri pada Datuk saya, mohon nak ulas sikit berkenaan dengan bajet ataupun belanjawan yang baru diadakan 2-3 hari lepas. Amba selaku anak muda apabila dapat baca sebetar semalam tu, amba tengok fokus kepada anak muda ni sangat kurang lah. Hanya 9 juta. 9 juta diberi kepada belia dan sukai. Lepas tu dia tidak wayak gapo nak buat dalam 9 juta tu. Kalau kita tengok bajet di Selangor dia sebut, dia buat untuk Presiden Sukma, Becky, Stadium. Dia ada panggil program-program dia. Tapi kita ni tak ada. Jadi amba bimbangnya, takut 9 juta tu akan sekali buat programnya adalah program kereta klasik, bina badan, lepas tu program-program untuk kepentingan parti. Jadi fokus kepada anak muda tu tertinggal. Dan ramai juga anak muda di luar sana tu dia kata fokus peluang pekerja juga nampaknya tertinggal. Dari segi orang ngaji engineering ni, maknanya tak boleh balik lagi Kelantan. Termasuk juga orang yang ngaji pasar minyak ni, nampaknya tak boleh lagi balik Kelantan. Jadi fokus bajet kita ni tidak mesra kepada orang muda. Bahkan ambo tengok bajet kita ni juga ni orang panggil salah lah orang ekonomi dan juga orang bijak pandang ni tak ada dalam tu. Ambo tak tahu lah wallahu alam. Jadi ambo kita boleh dengar daripada Datuk Hussein sendiri dan ada 5-6 soalan yang Datuk tanya dalam sidang tu. Dan ambo dapat dengar secara live kemarin jawapan-jawapan yang diberikan tidak konkret. Hanya untuk menjawab sahaja. Sebagai contoh, apabila Datuk Hussein dengan ringkas saja minta kepada Esko PPT Datuk Fatah supaya tengok jenguk entek di Pasar Pasir Putih. Dia kata benda ni lama dah, benda ni memang buat gitu dah. Dia jawab dia tu tidak menjawab persoalan. Last sekali dia kata Datuk Hussein ni ambil kutik tepi jalan. Termasuk juga dengan Haji Anipa, Anwatan dan Anwatan nama tengok derahlah segi Datuk Hussein kemarin. Jawapan karbon kredit ni sehingga kali ni janji si Dedung bulan Julai lepas dia menipu rakyat. Kerana dalam bulan Julai si Dedung yang terakhir bulan ni dia kata nak diadakan satu dialog terbuka dengan rakyat berkenaan dengan ekobik. Ternyata Datuk Anwatan menipu dalam dewek. Dia kemarin dia menipu lagi. Akhirnya alasan dia ditangguh pula bayaran sehingga 2019. Jadi tahun ni tak ada. Dia kata tak ada tahun ni kita tangguh. Dia kata bila ada gitu gini. Dia alasan mengenai dengan Cina saja itu dia kata tak pun dia buat dah. Dan akhirnya dia kata di antara orang yang ada dalam climate protector adalah orang yang baik. Lagu mana dia menilai baik? Kerana orang itu pejabat dia depan masjid dan dia kata pergi mayat. Jadi saya rasa jawapan itu sangat tidak konkret. Dia bukan daripada KJL. Supaya jawab kita ni tak mengaji sebagainya ni tak ada tanya khabar dah. Jadi yang buat terus beri kepada Datuk Hussein mungkin dia boleh ulas sikit berkenaan soalan-soalan yang diajukan di dalam dewan ataupun boleh tambah lagi. Kita minta tawel dulu. Jadi Datuk minta tawel dulu kecek untuk pembukaan di sini ni. Boleh.
Datuk bawa orang kayak gapo orang sini masalah kau gapo ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا ما أتي تويك دا نامو تأينا أداري هاري تلوبو إذا كاستهي البحرية يمبحرية داتو هاجي حسان موسى سلاكو أدوم سالو yang dikasihi kepada semua pemimpin-pemimpin tempatan termasuklah Haji Ming. Sebenarnya Datuk kita tidak umum tak raya lah. Cuma mana tahu bicara Datuk pada tu dia tahu jadi pakak mari. Ini semua ni hak mari ni pemimpin masyarakat lakon, hakko lakon. Jadi untuk kita memuliakan Datuk, saya tidak bersedia untuk nak bucak sebenarnya. Tak ada bersedia agak pun. Tapi apabila Datuk minta, nah, saya kena hormat lah. Laku kerja nak tempat teh. Jadi masalah saya nak setuh Datuk pertamanya ialah kawasan Babah Cukar. Jadi kawasan Babah Cukar ni, kalau tak silap saya dia gazet, dia masa akad terpada umat. Tahun 92 kalau tak silap saya. Dia cadangi ni masa dari UMNO lagi. Tahun 80 lebih. Dari tahun 87. Tapi dia tak nak istihar selepas pilih raya kita ni. Pilih raya tahun 90. Kita akan buat rasmi dia. Lah. Persiapan dia buat belakang. Ngapa agar, ngagap. Alhamdulillah. Jadi bertukar kerajaan. Jadi kita harap sekali lagi rasa bertukar ni. Datuk. Deh. Kalau Datuk jadi ada nasi, ada umur kesihatan dia baik. Dak. Nasinya molek. Kita pun masih ada, kita bergantung harap pada dia dah Kelantan. Dia juga Malaysia. Bukan Kelantan saja. Malaysia, Kelantan kita harap dia. Insya-Allah salah satu. Jadi pertamanya Babah Cukar ni jadi mati akal semua orang-orang negon. Tak ada gapo. Mana hidup, orang kata, mati tak mahu, hidup segar. Hidup segar, mati tak mahu. Tukar sikit tak. Lama tak bucak. Jadi cara mana kita nak mikir, kita nak tarik, maknanya pelanggar. Dia ada beberapa sebab yang menyebabkan jadi mati Babah Cukar. Pertama, apabila kegawat ekonomi kita dulu. Tahun 98. Kegawat pertama. Tak, 98 dah. Jadi, saya kira 30% dia menurun tengok yang masa tu. Selepas pada tu, bila dia gawat. Saya ingat sekarang ni amat gawat. Terlalu amat gawat. Sehingga pertukaran duit bak kita, kalau kita bawa pergi 1 riyal ni dia pakai 70 sen. Kalau 10 riyal kita pergi kerja, dia kira 70 kuk. Kalau dulu kita menikah sampai 13 kuk. Saya penuh. Satu tahun 95-94 dia naik duit ringgit 1.3. Mana kalau 1 riyal 13 kuk kita boleh. 12 kuk setengah. Terakhir 11 kuk. 11 bak. Seria kita boleh 11 bak. Lepas tu pada tahun, apa nama ni, 2-3 tahun lepas, dia kira sali. Seria 10 bak. 100 bak 10 riyal. Tapi bila ni Datuk tinggal, hanya tinggal 70 riyal. Jadi kalau kita nak kira, kita ada barang di golok. Kita semua boleh katakan 80% barang kita ni ada barang Thailand. Saya pernah ke Semeru sekali pergi ambil barang di Golok ataupun di Hanjai. Kalau dulu kita bawa 15 ribu kita boleh satu lori. 15 ribu ringgit. Sekarang ni Datuk kita kena tambah hampir 4 ribu setengah. Kena jadi 19,500 riyal. Baru boleh satu bank. Barang dia tidak naik. Macam pertukaran duit.
kita mana teramat teramat mana teramat terasa lah. Terasa apabila kita nego tapi orang tak nego ni tak berasa gapo. Tak, kita nego lebih kurang tahu juga ekonomi Syria dua ni. Tukar duit ni kita amat terasa. Masalah yang kedua, bunyung. Bunyung ni Datuk, saya dah buat dah cadang ni, dah akak dah. Lama dah akak nak besar berbasukan. Sehingga nak ambil tanah apa nama UPP. Tapi gazet dah. Tunggu projek lah. Berakhir kita mesyuarat di Sabah bawah ni. Saya berakhir ahli majlis daerah. Di mesyuarat di Sabah dah gazet. Semua dengan pekak pusat, pekak apa nama ni negeri dah setuju semua dah. Buat dengan pelan, dengan gabar, perpahal, siap ada. Tapi tak ingat nak panggil Datuk. Jadi pertama, kita nak kembali ke pengunjung. Dia ada beberapa masalah. Masalah orang pengunjung dia ngadu saya tempat sembahyang musalah. Musalah ni dia ambil dia bangun ni tingkat atas. Orang mari, orang UKU, orang tua, sakit lutut, sakit kaki ni dia naik tak boleh. Jadi tingkat dua. Bangun ni musalah. Lepas tu pula parking. Parking terlalu amat sukar sekali Datuk. Kalau musim apa nama ni, kalau musim dia kata cuti umum. Cuti umum siapa kau balap boleh ni, kereta susung. Somak, siapa hanya tubik, siapa sejar, dua jar, itu tubik lagi. Habis, parking dia ni, bah, teksi ke apa, kita tak parking tak boleh. Tempat berdarat take care, sebelah halik ni. Jadi kena parking kan, musim 2-3-4 keliling baru boleh. Jadi itu masalah. Orang duk mereka nak mari basuka tu. Yang ketiga pula dia tu barang mahal. Orang basuka ni ada negara ambil barang mahal. Tak maruan dia tidak tahu bertukar duit kau. Sejak 30 sen. Kalau barang 100 hijau, 30 hijau. Jadi dia terkejut, dia ada naik mendadak. Itu atas dasar atas kadar tu, tak ambil untung lagi tu. Atas kadar bertukar dia sahaja. Oh, 2.7 dah. Kita ialah duit. Kalau 100 hijau, kita ialah 270. Ringgit. Dalam 1,000. Jadi kita nak macam dengar lah. Sekarang yang pandai dengan Datuk lagu mana untuk nak pulihkan balik. Berapa karuh saya sebut saat ni. InsyaAllah. Kalau Datuk ada nasib, saya nak jumpa lagi lah. Nak jumpa semua Datuk ni. Sekiranya saja dia akan tinggal insyaAllah. Kalau saya ada umur, Datuk ada umur, insyaAllah. Kita akan berjumpa lalu. Jadi untuk itu saya lagu membuka mana wawancara kita pada pagi ini dengan secara tidak resmi lah. Nah. Jadi saya harap apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa kekurangan itu ada daripada kemurahan dari saya sendiri dan kejayaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello. Okey, baiklah. Okey, sebelum saya beri pada Datuk Ustaz, saya juga ada sedikit cadangan lah pada Datuk Ustaz. Cadangan ni kita jumpanya semasa kita pergi ke Bazar Siti Fatimah di Rata Panjang. Masalah juga sama di mana orang beli tak ada. Jadi ambo di antaranya ambo kata lagu mana sekiranya tawaran pakat harapan pada hari 14 ni sekiranya kita menang adalah kita perbanyakkan signboard dan banner kedai-kedai kita. Sebagai contoh, kalau ambo nak mari daripada Tupak nak mari sini ni, tak ada sembok. Maknanya kita nak pergi sini, menggalakkan orang mari. Kalau kita pergi Terengganu tu, sembok besar, satu jabi pun ada. Hak kita banyak lainnya, bertani satu ibadah. Sedekah tu hanyalah slogan, tidak untukkan orang. Jadi ambo kiranya kalau Pak Kata Harapan mengambil alih pentadbiran Kelantan ni, dia kena bantu. Terutamanya segi promosi lah. Kalau boleh buat sembok
Sebagai contoh kalau nak pergi ke Kota Panjang, Bazar Siti Fatimah, dalam Kota Baru, Bazar Tok Guru. Kerana pasar, bazar semua ni adalah jantung ekonomi orang Melayu kita. Betul-betul orang kita jah nego. Kalau Datuk besok pergi ke Uzbekistan semua tu, orang sana tu masih lagi jual di pasar, ada pasar dia comel. Tidak macam kita. Bahkan menjadi tarikat pelancong. Jadi ambo pemuda amanah memberi cadangan. Jadi ambil kesempatan dah kita kecek bak pasar ni, bak bazar dan juga ni. Ambo memberi cadangan supaya kerajaan menaik barang banyak banner dan mempromosi kedai-kedai ataupun bazar-bazar orang kita hendak nego ni dengan harapan sekurang-kurangnya kita tahu. Kalau sebagai contoh soal lagi Datuk. Kalau orang turun di airport tu dok. Kalau kita beli wak sos sembok, kalau kita bos sebagai contoh ikan apa air madu tu, pomak teh madu. Orang tu airport kalau ada gambar teh madu ikan besar rambut rasa, mak salah tengok dia rasa nak pergi. Jadi sebelum dia pergi ke Pulau Perhenti tadi dia kata ke driver, kamu nak makan ikan ni. Jadi itulah hamba rasa sukanya cadangan daripada pemuda amanah. Jadi hal lebih itu hamba berilah kepada Datuk saya dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Datuk insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu wa ilayka la mushtaka wa anta la musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma in kana duha'a duha'uk wa baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwata quwatuk wal qudrata qudratuk. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa karribhu. Bihaqi duha'ik wa baha'ik wa jamalik wa kuwatik wa kudratik. Yang berbahagia saudara pengerusi, saudara Jeming, yang dikasihi Tok Wan dan anak buah dia, tuan kedai yang murah hati, adik kakak yang duduk dengar dalam kedai setengah-setengah, hadirin hadirat, nombor satu sekali, hamba ucap syukur pagi ini hamba boleh minum kopi sini. Dan hadir kerana nak berdialog, nak dengar masalah-masalah para peniaga dalam zon bebas cukai di Pangkalan Kubur ni. Walaupun hamba dengan adik kakak ni lebih kurang je lah. Hamba ni tak okey, tapi tak okey sore-sore diri. Nak buat projek tak boleh. Ya. Kecek pun orang buat main-main je dalam dewan. Apa yang membangkitkan secara serius, jawab lebih kurang gitu saja. Tetapi insya-Allah kita ada cara-cara kita. Iaitu sebahagian daripada dokumen-dokumen maklumat-maklumat penyelewengan Kerajaan Kelantan ni, ambo akan cetak dan dedahkan dekat-dekat pilihan raya esok, supaya apa yang ambo kecek dalam dewan, bercakap dalam dewan tu, sebenar-benarnya adalah perkara-perkara yang ada asah dan maklumat-maklumat dia. Baik. Jadi tadi Tok Web kecek dah mengenai latar belakang pasar bebas cukai dan masalah-masalah secara ringkas. Latar belakangnya ialah Tok Guni Azib lepas pelanggaran tahun 90 bila dia jadi menteri besar, rezeki angkatan perpaduan umah masa tu, walaupun status bebas cukai ni asalnya dicadang oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional, tetapi dia tak ada nak isytiharkan. Kalah pilihan raya tahun 90. Kalah pilihan raya tahun 90, UMNO sendiri tak skor, tidak jangka. Kerana dari segi jalan kapung ni, tak nampak orang nak balik kerajaan. Ya. Dan bila masa tu Tan Sri Muhammad Yaakob buat majlis, dipanggil majlis Semarak. Kalau tak silap ambo dah. Semarak. Ramai orang hadir. Sehingga Allah Ya Rahman Tan Sri Muhammad Yaakob, dia berasa sangat kuat dan dia berucap berapi-api. Kerana ramainya orang hadir dan ceramah-ceramah angkatan perpaduan umah, tak ramai orang hadir. 20 orang, 50 orang, 100 orang,
Kecuali mari hok meriam-meriam besar, barulah orang pergi beribu. Oleh kerana tu, masa tu UMNO Barisan Nasional duk jangka dia tak kalah lah. Sebagaimana PAS duk jangka lah ni, dia tak kalah juga. Tiba-tiba kalah. Jadi tiba-tiba kalah ni boleh berlaku pula, tiba-tiba pula ya. InsyaAllah. Jadi bila tiba-tiba kalah, cadangan pasar bebas cukai ni dimajukan oleh kerajaan baru Kelantan yang dipimpin oleh Tok Guru sebagai Menteri Besar. Maka lahirlah pasar bebas cukai Pangkalan Kubur tahun 92 ke 93, ambo tak ingat dah. Dan hari ini kita ada beberapa isu. Tok Wan bangkit tadi, isu yang pertama, harga barang menjadi mahal kerana kejatuhan ringgit Malaysia. Sebahagian barang kita ni diambil daripada Thailand, jiran kita. Tukar duit baht. Bila baht duduk setara dulu, ringgit kita jatuh, jadi baht jadi macam mahal. Nak beli barang jadi mahal. Nak jual, pengguna, pembeli kata mahal, tak ada pasar duk mari. Jauh-jauh nak beli barang mahal. Nombor dua, pengunjung kurang. Pengunjung kurang kerana keseluruhan negara kita, ekonomi negara kita, cekik rakyat. Cekik rakyat sehingga rakyat tak cukup duit nak berjalan, nak melancung. Nak pergi jauh-jauh. Nak mari daripada luar negeri, nak mari ke Pangkalan Kubur ni, tak cukup belanja. Maka dengan sendirinya pengunjung berkurangan, jualan koh atau bertambah lagi, jatuh. Ya, koh jatuh. Ambo cuba tak kecek Kelantan ni pasal ada teguran dalam Facebook. Dia kata yang berhormat cakap bahasa surat lah. Pasal orang luar Kelantan pun nak dengar juga. Walaupun kita berdialog di Kelantan dengan orang Kelantan, orang luar nak tumpang dengar. Kerana tu ambo cakap bahasa surat hari ni. Jadi harga menjadi mahal, pengunjung pakat tak mari, perniagaan menjadi lebih lemah lagi. Baik. Secara sepintas lalu, nombor satu sekali, untuk tarik pelancong ni, satu perkara saja dia tak cukup. Ya. Di Langkawi, bila Tun Mahathir buat bebas cukai, dia majukan Langkawi itu dengan berbagai-bagai kemudahan. Berbagai-bagai tarikan. Ya. Disediakan feri, disediakan lapangan terbang, disediakan hotel yang murah, hotel yang mahal, dilakukan beberapa event. Ini mustahak. Event ni kita panggil kepada dia acara, atur cara. Bila tak ada atur cara, orang setakat-setakat nak pergi duduk di hotel saja, mandi pantai saja, sekali-sekala adalah. Orang yang tak pernah pergi, gilah sekali. Nah, pelancong luar negara, orang putih tak pernah mandi di pantai Langkawi, dia mandilah sekali. Tetapi Tun Mahathir buat berbagai-bagai acara. Acara lima, acara tu, acara ni. Bila ada acara, orang terpaksa mari. Orang terpaksa sewa hotel. Ambo pergi di satu tempat di negara China. Di Liaoning. Sebahagian utara, timur laut kita panggil. Utara sebelah timur. Liaoning. Asalnya pantai dia tak ada orang pergi. Lepas tu dia nak suruh orang mari juga. Tapi kita tidak kata kita nak tiru macam dia. Tapi saya nak beritahu idea dia. Dari segi tarikan pelancongan. Oleh kerana di situ ada kilang-kilang tekstil. Termasuk kilang seluar dalam. Kilang pakaian berenang, bikini. Ya. Lalu kerajaan dia buat acara tiap-tiap tahun ada pesta. Bikini. Kita tak payah buat bikini, kita boleh buat busana Muslim. Event busana Muslim di pasar bebas cukai Pangkalan Kubur. Ya. Semua jenis busana Muslim ada sini. Untuk laki-laki, perempuan, budak, orang tua. Termasuk orang nak mati, orang mati, kain kafan dia misalnya. Ya.
Satu dewan mempamerkan busana Muslim dua kali setahun, misal kata. Nah, ikon-ikon, designer-designer Muslimah dan busana Muslim seluruh dunia mari, misalnya. Maka barulah orang mari. Kalau duk tunggu cokoh, buah gomok dua butik, kuih gulung dua butik, pokok kita lah marinya. Ustaz Mak Yaakob pun tak ada mari. Kalau bersetakat kuih hijau ni, mau dia ada dah. Nah, misalan. Jadi, kita kena anjurkan event. Negara Cina sangat famous dengan penganjuran event-event. Dia buat event ke tu, nak boleh buat satu-satu event, maka dia akan buat persiapan. Amo pergi ke satu tempat di negara Cina, dia buat event festival landscape dunia. Nak boleh buat event ni 5 tahun persiapan. Dia buat satu taman terbesar dalam dunia. Pamerkan berbagai-bagai jenis landscape. Orang seluruh dunia mari. Bila orang seluruh dunia mari, dia boleh royak, boleh beritahu iklan pula pada kawan-kawan dia. Jadi kawan-kawan dia akan mari. Jadi balik pada pantai di Liaoning tadi, maka dengan sendirinya kawasan tu penuh dengan pelancong-pelancong. Dan bila orang pergi, kena ada kemudahan lain. Misalan, tarikan pelancongan lain kalau di Pangkalan Kubur ni, sungai kita comel. Pula kita comel, pula Boya, pula Tengkorok, pula Ubi, pula apa lagi? Pula Kerengga. Pula Ubi ada lagi kan? Pula Ubi ke pula apa? Pula Ubi ada. Pula Ubi. Rumah Cikgu Alias. Cik Mak, ayah dia. Jadi masa saya zaman kecil dulu, masa sekolah menengah, salah seorang cikgu saya adalah Cikgu Alias. Adik dia Cikgu Sahimi bin Cik Mak. Ya, di Pulau Ubi tu kalau ingat masa saya masa tu ada dua buah rumah saja. Ya, lain adalah pantai dan pokok kelapa. Comel tempat tu. Ya, sangat cantik. Pulau-pulau kita ni walaupun nama pulau tidak pulau laut sepenuhnya, sangat cantik. Tetapi sudah masa berlalu berpuluh tahun, duduk setara tu lagi. Tak ada dimajukan, tak ada kemudahan, tak ada orang panggil tarikan-tarikan. Lalu macam mana orang nak mari tempat kita? Kerana sekarang ni pasar bebas cukai ni ada mana-mana. Pulau Pangkun, Datuk Najib buat bebas cukai. Situ bebas cukai, sini bebas cukai. Jadi dekat rumah dia ada dah bebas cukai, pasal apa nak mari sini? Kena ada tambahan-tambahan tarikan kepada pelancong-pelancong, dan kena ada acara-acara yang menarik, yang boleh menarik pelancong, barulah orang mari, dan kemudahan-kemudahan sampingan. Misal kata parking tadi. Ya? Musim cuti sekolah, Tok Wan kata penuh. Sehingga nak parking tak leh. Tempat nak semayan tak selesa. Ini hak tanggungjawab kerajaan negeri. Harga ringgit jatuh, itu kerajaan pusat. Kalau kita nak beki ekonomi negara kita bagi ringgit naik balik, kita kena tukar kerajaan pusat. InsyaAllah. Tapi kalau setakat nak tambah parking, kita kena tukar kerajaan negeri lah. Ya? Tak payah kerajaan pusat. Ya? Jadi Tok Wan kata, dia sebagai bekas ahli majlis daerah telah buat cadangan pembesaran zon ini dengan tambah 7 hektar lagi. 5 hektar tambah 7, jadi 12 hektar. Termasuk kemudahan parking yang selesa. Jadi ini cadangan yang baik. Majlis daerah tahu dah ada cadangan. Tapi oleh kerajaan kerajaan Kelantan ni, kerajaan yang paling slow and steady, kalau tolak dia bergerak, tak tolak duduk dia. Ya. Sebagai contoh, di kita depan Tasik Danau Toban. Tasik Danau Toban masa UMNO Barisan Nasional dulu, dia sudah bangunkan dengan kem latihan kem Mahmud. Lepas tu dia ada orang panggil kayak untuk budak-budak main dalam tu. Mari pas selepas Tok Guni Aziz tutup habis. Kem Mahmud tutup. Kemudahan-kemudahan main air tak ada.
padahal dalam tu ada ikan banyak, ada persekitaran yang menarik, ada pula-pula kecil tengah tu, boleh buat berbagai-bagai aktiviti, ada tahfiz, ada masjid Hasanul Balkiah yang cantik, masjid putih. Tetapi oleh kerana kerajaan negeri langsung tak cara langsung, tak ambil perhatian langsung, sehingga surau tu pun tandas dia ada tapi tak boleh guna dah. Lalu ambo pergilah ke kawasan tu, dua kali pergi buat dialog muka ikan. Pakcik kampung tu beritahu kat ambo, Datuk ingat ke dak surau ni, balasah ni adalah datuk yang bagi peruntukan? Kata saya tak ingat. Dia kata saya sendiri pergi ke pejabat datuk, datuk lulus peruntukan, buatlah surau ni. Kalau tak ada peruntukan datuk, surau pun tak ada pahlawan ni lagi. Jadi bila ambo pergi dua kali, Esko Pelancongan Negeri Kelantan baru ni pergi ke Danau Toban. Kerajaan negeri akan buat gatu, kerajaan negeri buat gani. Itu yang berkata slow and steady. Kalau kita letak minyak kapok di belakang dia tu, dia berjalan. Ya, kalau tidak, dia berhenti makan kakung, berhenti makan daun keladi, duduk galik beli kereta, duduk galik luluh balok, mah tak mengaku. Maaf, apa yang Datuk ni amat malu sangat nak mengaku luluhnya? Kalau benda molek, dah luluh sungguh. Tak katalah luluh. Kalau tak luluh, macam mana orang boleh bayar deposit Ustaz Mak ni amat? Yang beyond estate, kawan prospek, tiga syarikat yang bersebut tadi. Salah satu syarikat ni, dia rugi 3.5 juta. Tapi kerajaan luluh ke dia, 2,000 ekar tanah. Dia rugi menega 3.5 juta. Dua syarikat lagi baru ditubuh. Tak ada akaun. Tak ada orang panggil latar belakang keuangan. Tiga syarikat ni gabung sekali 5,500 hektar. Kerajaan PTG hantar surat suruh bayar deposit tanah. Macam mana tak luluh? Siapa dia nak pergi bayar deposit tanah kalau bagai tak luluh? Ya? Mungkin 100% tak luluh lagi. Tapi sekerak jalan luluh dah lah. Lepas tu dia kata kalau ada kayu tenda. Kalau apa Ustaz? Kita kena ada laporan. Kayu ada ke tak ada? Duk main kalau apa? Nah. Kalau apa? Kerajaan tak boleh main kalau-kalau macam tu. Buat laporan. Kayu ada tak ada? Jawab dia ada. Mana tak ada? Kalau tak ada, orang syarikat tu pun tak sih. Jadi ni masalah dengan kerajaan Kelantan. Dia bergerak slow sangat. Kita letak minyak kapok, dia berjalan sikit. Tak letak minyak kapok, dia lulu balok. Ya? Baik, kerana itulah parking ni bagi ambo satu isu yang simple sangat. Tak payah dialog macam ni pun sepatut kerajaan boleh buat. Tetapi ambo harap dengan dialog ni, kerajaan Kelantan bolehlah membesarkan parking sementara di Pangkalan Kubur ni. Kalau demo tak ada besar juga belum pelan raya ni, adik kakak sini pakak ngundi pakak tel belakalah. Ya, bosaga parking tu tidak ada masalah. Cuma gapa dia lagi tarikan pelancongan yang kita boleh buat di sini, itu yang kita kena fikirkan. Akhir sekali, masalah kedudukan mata wang kita turun naik dan jatuh dengan teruk di bawah Datuk Seri Najib. Bila jatuh dengan teruk, dia tak kata buruk, dia kata bagus. Ya. Kita boleh jual barang dengan murah. Tapi bila kita nak beli barang dengan mahal. Jadi kita ni banyak membeli kadang-kadang daripada menjual. Beras kita banyak beli daripada Thailand, bagai-bagai lain. Ambo rasa salah satu dak cara ialah guna dinar balik, guna mah balik. Ya. Guna mah sebagai pertukaran dengan adik kakak kita sebelah Thailand. Ya. Kita beli bagai Thailand dengan mah. Dengan dinar. Ya. Dia bayar kita pun dengan dinar juga. Salah satu yang boleh kita fikir sementara kita beki kajian Malaysia, betul balik ringgit Malaysia. Ambo ambil sebagai satu contoh. Baru ni ambo munggu gaji setakat tu je. Tak ada pendapatan-pendapatan lain lagi hari ni. Esok dosa kalau ada orang nak bagi, tak tahulah. Jadi tak ada piti, teringat ambo ada sipen akaun mah dalam satu bank. Dia tanya dia, ada sungguh akaun tu? Jadi ambo jual.
dalam masa 8 tahun. Ya. Memang naik. Boleh pitih lebih tinggi daripada hak masa kita beli dulu. Ya. Jadi memang dinar ni dan emas ni sebagai alat perdagangan sangat relevan, ya. Tapi lepas pada hamba lancar dinar dulu, lepas tok guru tak ada, ada dinar tu ada lagi tapi dia tidak tambah. Apa lagi kegunaan dinar tu dalam perdagangan? Ada dinar kah orang nak menikah jual? Orang nak menikah jual tu sebagai permulaan dulu. Tak boleh lah 20 tahun pun nak menikah jual dinar tu je kerja dinar, bukan. Kerja dinar ni boleh buat perdagangan online. Ni macam kerajaan Kelantan bagi 1 juta ekar balok kepada sebuah syarikat hok lari pak mana-mana dah tokek dia nama Pang lari dah. Datuk Anwar Tan jawab dalam dewan tu jawab bohong saja. Bukan jawab hakikat dia. Ya. Dia meni ambil 1 juta ekar hutan simpan kita ni buat berniaga duit internet, dia panggil Bitcoin. Dalam internet lah ni masyhur. Duit dia bukan ringgit, bukan rial, bukan dolar. Tetapi dia panggil Bitcoin. Bitcoin ni macam-macam nama. Hak ada di Kelantan ni adalah EcoBit. Eco ni daripada ekologi, ya. Duit internet berasaskan alam sekitar yang dinamakan EcoBit kerana kerajaan Kelantan lulus 1 juta ekar pada syarikat nama Climate Protectors. Bila hamba bahaskan, akhirnya Climate Protectors ni lari kerana memang dia ni dikesan telah menyebabkan orang-orang ramai rasa tertipu, ya. Kerajaan Kelantan terlibat dengan syarikat seperti ini tanpa usul periksa. Lelah ni jadi masalah. Janji nak masuk dalam akaun 50 juta kepada Kerajaan Negeri Kelantan, akhir tahun 2017 nak masuk akhir tahun dah kosong. Dalam buku bajet 50 juta. Akhir tahun kosong. Tak tipu kalau betul Datuk Anwar Tan. Adakah rakyat Kelantan sebodoh tu? Ya, boleh terima penjelasan Kerajaan Kelantan. Duduk dalam buku akaun 50 juta. Masuk akaun kosong. Dapat kawasan hutan 1 juta hektar. Apa benda ni? Tipu lah tu. Jadi kalau kerajaan tu lemah tak tipu, boleh tahan lagi. Kalau kerajaan lemah, pas penipu pula, dua kali tak boleh tahan lah. Kalau adik kakak orang okay, pas nak pakuh lagi kerajaan lagu ni, berdosa dengan Allah SWT. Ya? Baik. Jadi dinar ni, kita boleh kembangkan sebagai duit internet. Daripada duk menega EcoBit tak tentu pasal ni, kita ambil sebahagian kawasan hutan katakan, ataupun tak payah ambil pun tak apa, kita jadikan cagaran untuk hasilkan duit dalam bentuk dinar yang ada sistem internet online. Kita ada satu sistem banking online. Kita jual duit dinar ni sebagai online. Kita boleh buat perdagangan bayar dan beli antarabangsa tanpa mengira sempadan melalui akaun mah kita. Jadi dengan cara tu boleh mengurangkan sedikit kesan kejatuhan ringgit. Kalau adik kakak menega, bawa mah pergi bayar adik sana. Nak bawa mah, nyogopok kau kan? Maka kita ada kad debit account. Kad debit account berasaskan pada duit mah kita dalam account kita. Ini yang patut kerajaan negeri fikir pada hari ini. Lepas pada ambil lancar dinar dulu, kau pakai sebek situ lah. Pada adik kakak tengoklah lagu mana. Dinar bukan Datuk Mak Yaakob, bukan abang nak menyuhur. Tapi biar adik kakak boleh pahal kata. Bukan Datuk Mak Yaakob lancar, bukan mak-mak-mak lancar, Tok Guni Aziz lancar, ambo tolong buat. Jadi lepas pada ambo lancar, duduk setakat tu. Nak suruh gerak semula, kena ambo balik lah, duduk situ. Kau lagu mana? Pakat-pakat fikirlah. Ya, pakat-pakat fikir demi kebaikan rakyat Kelantan. Akhir sekali, bila ekonomi kita jatuh, banyak masalah. Masalah budak-budak tak boleh kerja. Orang menegar kena buas setengah pekerja dia. Gaji tak boleh nak naik. Rega barang naik. Kos hidup naik. Gaji tak boleh nak naik. Nak naik gaji macam mana? Tokek sendiri pun tak boleh nak hidup. Tokek sendiri pun hampir-hampir lemah. Nak mati. Cukai pula mari. Income tax pula mari. Jadi kerana tu budak-budak makin tertekan. Makin tak ada kerja. Makin jadi
gejala-gejala jenayah makin lagi timbul masalah dalam masyarakat kita. Jadi penyelesaian ekonomi dan kewangan ini adalah satu jihad, satu tanggungjawab besar pada pemimpin-pemimpin. Jangan rasa, ha, masing-masing carilah. Kajar cari cara kajar. Hak mana boleh jual balok. Hak mana boleh luluh kawasan. Oh, mudahlah demo. Selagi ada kawasan, pakat 4-5 orang agak, mari mesyuarat, buat kertas sikit, 2-3 lah. Ha, kawai luluhlah ke demo. Ah, terima kasihlah. Atas kawai luluh. Lepas dia pergi jual. Boleh bitih dia. Rakyat biasa ni dah ke mana? Budak-budak muda, hak tumbik universiti, hak tak tumbik universiti. Kerana itulah, kerajaan Kelantan ni boleh buat berbagai-bagai benda untuk tingkatkan peluang kerja pada rakyat Kelantan, untuk tingkatkan kemampuan. Pada pagi ni ambo nak bincang satu saja. Ambo bagi lambat sikit tadi kerana ada seorang doktor daripada Thailand. Dulu dia duduk di istana di raja di Thailand. Dia adalah lulusan Chulalongkorn Medical Faculty, ya. Tetapi lepas dia jadi doktor, dia jadi ahli herbalis, perubatan secara herbal, secara tradisional. Dia mari di rumah hamba, dia tunjuk satu pokok. Kita panggil pokok letup. Ha? Pokok letup. Hamba lepas boh pokok letup ni, dia macam pokok lada. Ya, pokok lada. Tapi buah dia seakan lada, tapi dia ada sarung luar buah dia. Daun serupa daun lada. Batang besar pada batang lada. Tapi batang dia lembut. Ambo sebelum ni tak tahu nama pokok ni. Cuma lepas boh kat dia tumbuh banyak. Kita kena cabut, kita kena rak apa nama ni, mesin dia. Tak rajin hargai dia. Ya? Dia kata, "Datuk, pokok letup ni adalah ubat yang paling baik untuk orang kena saraf, untuk orang kena stroke, untuk orang kolesterol, untuk orang sakit-sakit urat." Cara dia rebuh benda ni. Kata doktor, "Tahu mari mana?" Dia kata, "Sebelah Thailand, pokok ni saja ada 100 lebih kegunaan." Ya? 100 jenis lebih kegunaan. Ya Allah, hamba selama ni duduk tebah buah dia, duduk mesing dia. Kerana ilmu tak ada. Kajian tak ada. Yang doktor buat kajian ni pasal apa? Kerana Thailand, kerajaan Thailand memperuntukkan jumlah yang besar, peruntukkan duit untuk kajian dan research. Oleh doktor ke, oleh orang kampung ke. Dan kerana itulah bila saya siap satu kajian mengenai satu-satu, saya hantar pada Bangkok, Bangkok akan bayar pada saya. Ya? Kalau adik kakak tak percaya dengan berayat ni, adik kakak Google dalam internet. Khasiat pokok letup. L-A-T-U-P pun boleh. L-A-T-O-P pun boleh. Ya? Bila hamba Google dalam internet, macam-macam khasiat dia. Macam-macam khasiat dia. Ya? Kita di Kelantan tak tahu pun. Tahu sikit-sikit. Orang tahu mungkin tahu. Oleh kerana Thailand ni menggalakkan rakyat dia buat kajian, buat peruntukan, maka pokok-pokok yang ada ni, dia kata semua ni adalah obat. Pokok, oh, kita kata rupuk ni obat. Ya? Rebus sekali dengan akar, sekali dengan batas, sekali dengan daun, basuh-basuh dia, cincang-cincang dia, letak dalam air, jerai 2 jam, tinggal separuh. Jadi, bermakna kezanah bumi kita Kelantan ni sangat kaya. Sangat kaya. Tapi oleh kerana kerajaan tak ada insentif, kerajaan sendiri pun tak tahu apa sekara, maka tak ada lah jadi hasil lah. Dia kata Cina order dengan dia 1 tan pokok kering, pokok letup ni. Dia nak cari tak boleh. Kata doktor, "Mari lepas boh lah tepi Sungai Kelantan tu. Lepas boh, banyak benar." Nah, itu satu contoh saja. Banyak lagi contoh-contoh lain. Asal kerajaan itu orang panggil kreatif. Kerajaan itu pandai menggunakan cara nak membangunkan rakyat dia. Ya. Jadi kita Kelantan sangat kaya. Tapi kalau kita luluh
tebang hutan-hutan kita, buat ladang, guna racun, habis khazanah kita. Ya, khazanah kita habis. Kerana itulah kita pakat hari ini insya-Allah fikir ramai-ramai supaya kita boleh buat satu perubahan di negeri Kelantan. Pilihan raya boleh jadi tahun depan. Dah lagi lah. Ya. Kalau 3-4 bulan lagi, kau sedap lagi. Dah lagi. Ada pun mengenai Sidat Dun, YB Nozula kena halau. Adik kakak, kita buat dewan ni untuk yang berhormat, yang berhormat bucak. Kita bukan buat dewan ni kerana speka nak balik cepat. Ya. Speka seorang, tok wakil 45 orang. Mula hamba sendiri kena halau dah. Kena suruh duduk, hamba tidak sedih. Kena halau. Bentara mari, bawa cokma, halau kita sebagai tok wakil. Gabar dia makna. Hamba dihalau dulu pasal apa? Pasal hamba nak tanya soalan tambahan kepada Menteri Besar. Itu saja dosa. Dia kata tak boleh tanya. Pasal apa tak boleh tanya? Pasal Menteri Besar tak beri laluan. Pasal apa Menteri Besar tak beri laluan? Ah, tu senyap. Hamba duduk jadi ahli parlimen sepenggal. Kebetulan masa tu kita tengah cergah. Tu Mahathir tengah gulung hamba tanya. Mahathir bagi laluan. Adalah masa dia tak bagi laluan, lepas kita tanya, dia bagi kita sekali, dua kali, tiga kali, nak tanya ke pak tu, dia pun rasa cemung, dia kata tak apalah, cukuplah. Tapi nak kata tak boleh rasa, boleh. Jadi biasa saja dalam amalan di parlimen, masa menteri menjawab, timbalan menteri menjawab, ahli parlimen boleh bangun, saya nak tanya. Kalau bertelah dengan hak berani, dia beri. Kalau dengan bertelah hak nakut, dia kata tak boleh. Macam tu dia takut. Masa dulu, hak jawab soalan hamba banyak sekali adalah setiausaha Parlimen Kementerian Keuangan. Tak ada dah dia ni, nama apa tak ingat. Nama apa ke? Kuruh-kuruh. Daripada Perak ke kedah. Setiausaha Parlimen Kementerian Keuangan. Dia ni orang orang bagus. Dia bila bangun, dia buri. Lepas tu kadang-kadang lekak dia kokak-kokak. Tapi dia jawab. Dan jawab pair dia tu bukan sport ekskul Kelantan ni. Kona terus terang lah. Dia jawab ada itu juga. Ada asah dia, ada batas dia. Faham berbangun lagi, dia buri lagi. Akhir speaker kata, tak usah banyak sangat lah. Masa dah nak habis ni yang bermat. Tak apalah lagu tu. Ini tanya. Lepas tu Menteri Besar tak boleh jawab, hamba keluar dewa, tak berlaku dalam parlimen. Tak berlaku. Lepas tu amalan parlimen dan dewan negeri, ketua pembangkang ni dia ada kehormatan dia sendiri. Sebab tu dia panggil ketua pembangkang. Pembangkang ramai. Ketuanya siapa? Ah, yang berhormat sekian. Bapa yang lantik ketua ni? Salah satu tujuannya memberi kehormatan pada dia. Sehingga pernah satu masa dulu kita cadangkan ketua pembangkang ni dibayar gaji macam esko juga. Kerana tugas dia. Tugas dia munggu cari masalah, buat mari sini, bakar sini. Munggu cari masalah rakyat, buat mari ke dewan, membahas sini. Jadi berat kerja ni. Kerajaan pun malas nak buat kerja ni. Ambil sikit-sikit pergi ke Pasir Putih. Pergi ke situ, pergi Jepang Asli. Kerajaan tak turun. Dia ada drebah kerajaan. Kalau kerajaan turun, dia boleh elaun. Orang sepuluh ambil pergi ni, kat sengih sajalah. Bertelah ada kuih, orang belanja kat. Alhamdulillah, tidak ambil sendiri kena bayar kuih. Tak. Jadi, kerajaan ada elaun, dia tak boleh turun. Ambil pembangkang boleh turun. Maka tugas pembangkang ni besar. Tiba-tiba bila ketua pembangkang tak boleh berucap, apa dunia nak kata kepada parti Islam? Kita parti Islam ni, mas, dulu kita dalam usrah sedap masa kita tak mengatah dulu. Tak wang. Kita kalau mengatah esok, kita kena jadi sepuluh Saidina Umar. Lagu mana tu usah jadi Saidina Umar? Saidina Umar orang duduk, dia duduk tengah khutbah. Lepas tu orang bangun tegur dia, bawa pedang. Oh, sedap kalau Islam setara ni. Comel kalau setara Islam setara ni. Nah, ini bukan untuk bangun dalam khutbah ni. Bangun dalam dewan. Mula kita masuk surah tak mengetah lagi. Hotu yang mau congek ekor masuk pah.
Sokong pah ni leluh jelek ni. Pasal dia ingat kau saya di Doma. Saya di Abu Bakar. Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Lagu mana? Ustaz Yahya kata Umar Abdul Aziz. Dia mari orang nak kecek masalah keluarga. Ah, dia morning masalah keluarga ni. Nanti dulu kau pada lapu dulu. Kau hidup meta lain. Mari nak mari gubernur nak mari rakyat masalah negara. Ah tak apa. Ni api api kerajaan. Mari gubernur buat mari kuih daripada Damsyik. Kalau kita biasa di Syria, orang Syria sangat suka kuih-kuih, baklawah dia panggil. Duk ingat, suka. Buat mari ke Umar Abdul Aziz. Ya amat berhormat, amat orang kuih ni. Hai nanti dulu, pada api. Ini tidak kerja negeri, negara ni. Walaupun awak jawatan gubernur, ini nak buah-buah je. Oh, suka kita. Mari Tok Guni Aziz lagu tu sungguh. Kalau masuk bilik air, jabat tutup api. Tubik bilik air, bilik air tutup api, jabat buka sol. Duduk meja, tutup oh, tempat tetamu. Buka baku meja. Lekat pahala ni apa? Lekat. Mari hak ni, pergi mesyuarat parti, heret kereta urus dia beliau. Aksiden di jeli, mampu keras itu. Nah. Kalau nak pergi situ, bawa kereta kerajaan ni. Nak pergi situ, nak pergi ambil Wisma Tok Guru, ambil majlis daerah. Oh, Umar Abdul Aziz lagu ni, macam apa? Nah, tak lain kalau kita usrah mula. Kita usrah mula, parti-parti lah apa yang guna jentera kerajaan. Masa tu Guni Aziz nak pergi pilihan raya kecil, tinggal kereta menteri besar. Ambil kereta sendiri. Atau kereta saing-saing dia. Orang pun pakai omari sukarela. Naik orang kereta ambulah Tok Guru. Kereta kerja sipir. Dalam itu Guni Aziz. Kerana ingat pada Umar Abdul Aziz. Sedaklah kita masa tu berjuangnya. Berasa sengoti nak masuk syurga lah. Kalau balok orang kerja pun balok kita. Berasa tak cukup pitih nak buat Wisma kita jual balok sekeping. Tidaklah gitu dah. Lari dah tak ada rakyat. Boleh tukar dah. Jadi balik pada YB Nazullah ni, dia ketua pembangkang belah-belah mana pun dari segi orang panggil amalan dewan, kena bagi dia berucap. Pak kita lorak, malah nak main bola. Kerana ada surat jemputan, adun-adun, permainan, apa nama dia panggil, bola persahabatan malah ni. Oh, yang berhormat semua dijemput, ada perlawanan bola persahabatan adun-adun. Kita nak balik tidur dulu petang tu. Pasal malam ni nak main bola. Loraklah nak tutup sidar dewan kitanya. Main bola tu sampingnya saja. Adun tak wajib main bola. Wajib bucak dalam dewan. Kerana itulah. Apa salahnya Datuk Speaker kita ni. Yang berhormat. Oleh kerana yang berhormat ketua pembangkang. Walaupun saya tadi sudah putuskan. Hari ni tak ada dah perbasan. Saya bagilah pada berhormat 15 minit deh. Cukup 15 deh. Tosok setengah jam lah pasal kita ni masa tak berapa cukup dah ni. Apa salahnya kalau lagu tu? Ataupun 10 minit tak apa dah yang berhormat dah. Yang berhormat Nazullah pun kata tak apalah 10 minit. Belih balas saja 10 minit dah. Balas tu 10 minit dah kalau dia bekerja 10 minit. Tak luwak masa tu. Dah kalau hamba jadi speaker lah. Dengarlah Nazullah dia kena stroke dah. Nak bekerja berapa? Bekerja gay lah. KJS sebelah orang esko ni, orang gagal-gagal belakang. Kau tak ada kena seterut sore habuk. Nak lawan Nazullah, kau kena seterut sore tu, kajian kelatih kita gegar. Tak boleh nak bucak. Takut orang seterut ni behar sebelah orang. Oh, parut-parut sikit yang movie tu. Jadi kalau speaker kita esok pakai teh, harapkan kalau buat lagu ni ke, kita latih speaker lagu baru lah. Malu ke pakai teh kita. Kalau ambo duduk dalam kajian masa tu, speaker ni buat lagu ni, kita buat abu speaker barulah. Tak kerti guna budi bicara langsung. Hujah spekernya kemarin bocak dah 10 orang. Gak adil lah, ada 45, kajian sebelah. Bocak 20 orang pun apa salahnya? Kajian PHL lah ni, dia tengah persidang lagi. 8 hari persidangnya. Kajian PHL ni kita kata kajian UMNO Barisan Nasional. Kajian sekular. Kita kajian Islam. Kajian UMNO, kajian sekular. 8 hari persidang. Kita kerja Islam, tutup lebar belakang, 2 hari setengah. Faham mana-mana nak malu kita?
Pahal dia boleh bocak sejak seorang. Ambo 30 minit betul-betul. 25-28 minit. Yang berhormat. Masa tinggal 2 minit je lagi tu. Oh tak apalah, takut kena hambat pulak kita seorang kan. Demo 10 orang, 2-3 belah orang. Kena hambat boleh kira juga. Bentara hambat pulak kita orang tua ni malu juga. Jadi duk hambat orang je kerja Dewan Kelantan. Kalau pun 10 minit kemarin tak ada apa satu, selesai masalah. Jadi kalau speaker tak boleh guna budi bicara langsung, kerah kekun sepuluh ring ke tapi lagu tu, tak boleh jadi speaker. Tak boleh jadi speaker. Jadi kalau kajian UMNO duk marah ke kajian Kelantan, jadi betul lah juga dia marah tu. Maknanya kajian akan datang ni kita kena tukar speaker dengan kajian-kajian sendiri. Sekalilah kita tukar. Jadi adik kakak kena pahal. Nozullah, ketua pembangkang, wajib dia kena bucak. Dia nak bucak ke dia ke, nak bucak dulu ke, tak ada, tak jadi masalah. Sebagai dia ketua. Dan sebenarnya pembangkang UMNO baru boleh kecek 3 orang saja. Datuk Pah, Alwi dengan Selising. 3 orang saja. Satu persidangan terakhir ni, persidangan tak ada dah persidangan lepas ni. Tak ada dah. Walaupun bubar boleh pak ni, ambil rasa boleh 3 tak boleh persidang dah. Tak ada persidangan dah. Ini persidangan terakhir. Tak boleh kau ada kelembutan, boleh bicara sikit. Terakhir, bucak lah. Ramai 20 orang, bucak apa salah. Kita tambah sampai malam. Parlimen, adik kakak semua kena tahu. Parlimen dia persidang sampai malam. UMNO Barisan Nasional penuh sampai pagi. Pagi esok ke baru berhenti. Selagi mana tak selesai urusan, moga kita ni dibayar gaji sebagai wakil rakyat, bukan bayar gaji sejual kerja butir. Jadi tempat kita nyok ialah di dewan tu, itulah tugas kita, bukan atas walasah bahan Husain ni lagu ni bagi kuliah situ, Husain ni lagu ni oh sedaklah kuliah. Mung nak bahan-bahan dalam dewan. Bui Husain kecek 2 jam, 3 jam ikut dia. Adik kakak ingat ke dok zaman dulu Datuk Asri sebagai ketua pembangkang dia bucak lama mana? Eh? Soho kan siapa bucak 2 jam, siapa 3 jam, siapa 1 jam. Zulkifli Muhammad pernah bucak 3 jam dah ada dewan straight. Kita setengah jam. Ayah Muhammad 28 minit cukup dah tu, 2 minit yang lagi tu. Allah. Jimaknya masa. Bagai takut lah sebenarnya. Takut bagai tak, kalau bagai salah ni takut. Tak usah kira lah kalau dia bagai salah takut. Jadi kita boleh simpulkan hambat Nozullah tu kerana kerja Kelantan takut. Isu-isu rakyat dibangkit dalam Dewan Negeri Kelantan. Itulah. Ambo boleh kasih pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi Datuk kata kalau apa? Sari rumah dia tak guna api elektrik tak. Apabila berjumpa dengan rakyat. Ketua Pemuda PAH lagi pacak dengar hari tu guna kereta kaje. Noyaknya ketua Pemuda PAH. Dia kereta tu jugalah. Bukan kereta tu, sebelum ni juga pada tahun lepas. Dia guna kereta pejabat timbalan Menteri Besar. Nak pergi program di Kedah, program PAH. Hacun lebu. Siapa lah ni kita tak tahu. Dia bayar ke lagi kereta tu. Nak ayak yang ada hari ni. Nak ayak ada hari ni, dia guna. Orang panggil benda-benda kajian ni lagu tu je. Sebagai contoh, Wisma tu guru hari tu. Dia nak semaya ajak dalam Wisma. Lepas tu kita ada perbicaraan di mahkamah. Bila selesai je perbicaraan di mahkamah, kita buka pintu tu, terus masuk van daripada majlis daerah ketera. Lepas tu masuk pula air daripada majlis ketera. Nak orangnya setara tu kita terpaksa berlawan dengan pahlawan ni yang menggunakan jentera KJR. Dulu dia kata UMNO. Lani dia serupa je dengan UMNO. Kerana itulah kita kena tukar dah insyaAllah. KJR ada ni punah dah. Kita lah yang kena backing insyaAllah. Jadi yang mereka kita buka sikit lagi dah. Mereka kau buka siapa-siapa nak sakit. Nak berdialog dengan tu, ada soalan ke, cadangan ke, rungutan ke, ada? 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 Ada, baik. Baik. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa man yudlilillahu famalahu min had. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah sebab apa mereka pilih jalan yang salah, maka tidak ada seorang manusia pun dapat memberi petunjuk hidayah pada mereka. Surakallahul azim. Saya nak minta penjelasan dengan Datuk masalah bangunnya di wisma mana? Wisma Tuk Guru. Bau-bau ni kecuh sangat. Kita pun celaru, keliru. Hak mana betul, hak mana tak betul. Kata-katanya bangunnya tu hak Datuk buat. Tanah tu hak pah beli. Sedekah tanah tu rata-rata orang tahu kata dia ni tidak bagi saka. Itu saja ya Datuk. Masa-masa pun sudah terlewat. Terima kasihlah kamu ambil berat tajuk ni. Ambo sendiri tak saya kecek tajuk ni pasal tajuk ambo tidak tajuk rakyat. Kita berjual ni kat hak rakyat. Demo berjual hak peribadi. Jadi malu nak kecek, oh demo bagi ambil tanah kita, kita pergi ceramah mana-mana, oh, tanah hamba kena ambil, dah bangun hamba kena ambil. Pakak seret, pakak sokong hamba, tak boleh lah gitu. Nah, kalau salah diambil sungguh, dengan rapas, Pak Israel rapas tu pun, hamba tidak akan guna ni sebagai tajuk pilihan raya. Tajuk pilihan raya ni, budak tak ada kerja, orang menegur tak boleh cari makan, orang kau susah. Kada siapa tak kutip, gotu duduk sepotolah, orang ni sebek. Hak tu hak tajuk kita. Tapi dah beli tanya kat indah agama kita, tiap-tiap ada pertanyaan, kena ada jawapan. Wa yas'alunaka, orang pakat tanya Nabi, Quran kata, kul, mungkin kena tolong jawab. Jadi jawab tu kena ada tanya. Kalau tak ada tanya, ambo tak tu, baik. Bangunan tu memelah hak ambo. Ya? Kerana gemulah Datuk Lee, tahu masa dia ahli 40 ni dulu, sekali dengan Tok Wan, bila dia menang jadi Tok Wakil Salo, dia buat satu bangunan sebagai pusat kehidmat Adun Salo Parti Melayu Semangat 40 ni. Bila dia sudah tak jadi Tok Wakil, tahun 2007 dia masuk PAH, 2008 ambo menang jadi Tok Wakil situ, ambo pergi, apa nama, kecek dengan dia, dia pun bagi kebenaran guna bangunan Hok Asar, dua tingkat. Gunalah. Bila guna, speak. Kita nak mesyuarat, speak. Minta izin dengan dia untuk buat bangunan baru. Bulan 9 tahun 2008. Dia izin pula. Kerana itulah hamba buat. Bulan 2 tahun 2009. Ya. Bulan 2 tahun 2009 start buat. Buat siap. Bila sudah siap, air, api tiap-tiap bulan, ambo tolong ambo bayar. Kalau lambat bayar, orang duduk di pejabat tu tulis surat kepada ambo. Yang berhormat, Adun Salo pohon membayar air sekian, api sekian, budak kerja sekian untuk pejabat Adun Salo. Dia tak tulis itu pejabat PAS Salo. Ya, pejabat Adun Salo. Dan hok bayar air tu ambo, hok bayar api tu ambo, tiap-tiap bulan lebih kurang 7 tahun hingga 9 tahun. Sekali sebulan pun tak ada PAH bayar. Ada piti tak ada piti pun ambo lah bayar air api. Kadang-kadang terlambat bayar. Kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan terlambat bayar. Tapi akhirnya bayar. Bila Datuk Rosli mati, PAH berasa dia nak itu kubu ambo. Datuk ni amat sebut, kita perang, kita kena rapah kubu musuh. Jadi bagi dia, musuh yang paling besar bagi PAH Kelantan ni adalah Husain bin Musa. Ambo ucap terima kasihlah pada PAH Kelantan, itirah ambo sebagai pala halian lawan dia. Ya, terima kasih banyak. UMNO dia tak buat setara tu. Ya, PAH togi beli bangunan UMNO. Jalan ke apa dia panggil di Kota Baru. Ya lesan saya nak hot kat dengan pada bank. Tamir hijau. Jalan Cik Su. PAH tak pergi beli. Tak tahu lah, takut ada tuan rumah mati, tuan kedai, tuan tanah mati dia ke beli dengan bini dia, tak tahu. Jadi bila Datuk Lee mati, orang tina dia dalam endah lagi, PAH bawa ADO pergi di rumah. Padahal pekeliling PTG kata tak boleh tukar nama tanah di rumah, takut-takut ada penipuan. Tapi PAH dia parti Islam, Islam dia boleh buat belakang.
Jadi dia bawa ADO yang salah dengan peraturan ni, pergi sign di rumah, bayar RM700,000. Pintihnya ambil mana? Dan adik kakak ambo kemarin dipahamkan di Pasir Putih, iaitu sekolah PAH yang terakhir. PAH mula buat sekolah nama Madinatul Ilmi. Adik kakak ingat, setengah ingat, setengah tak ingat lah. Zamir Allah Ya Raham, Ustaz Mawardi dengan Ustaz Parushdi. PAH ni kena ada tarbiah, tak boleh main politik saja. Kena ada sekolah, tak boleh politik saja. Maka buatlah sekolah Madinatul Ilmi. Mula-mula start di Masjid Tok Kenali, Ustaz Mawardi. Lepas tu buat sekolah belakang tu. Budak pakak jadi kohorama, beli tanah orang wakaf setengah di Kandih Bacok. Buat bangunan sekolah, budak pun kohorama, cikgu pun ramah. Tengah-tengah lagu tu, orang nak beli bangunan tu. Nama KIST, Sekolah Jururawat. Ya? Jual sekolah ke KIST. Dan ni KIST pun tutup. Bangunan tu tinggal jadi rumah hantu. Ada seorang pakcik di Pasir Putih nak wakaf tanah dia. Di kampung wakaf. PAH ambil tanah dia. Kalau tak silap ambo pengerusi Madinatul Ilmi Pasir Putih ni, pengerusi dia saudara Syamsuddin Daud. Muhammad Syamsuddin Daud. Hok gi lopak pagar letak dia dera malam nak semai hajat tu. Dia pengerusi. Dia pengerusi Madinatul Ilmi. Buatlah Madinatul Ilmi tanah 7 hektar di kampung Wakah Pasir Putih. Ibu bapa sanggup tu atas anak dia pergi ke lain, atas ke sekolah PAH, sekolah tahfiz itu. Kemarin yang boleh difahamkan nak istiharkan ditutup atas alasan nak buat pusat latihan, kerana pitih nak membiayai gaji guru tak ada. Lagu mana masa beli Wisma Husay tu RM700,000 ada pitih. Macam mana masa saat yang sama nak buat, nak mengekalkan sekolah PAH sebutin ni je, tak ada lah sekolah lain. Ya, tak ada pitih. Tak boleh kau guna RM700,000 tu untuk sekolah dulu, lepas tu esok ada pitih lain barulah ambil hak Wisma ni. Nak wayak kau adik kakak, boleh kau orang lagu ni jadi ketua kita, jadi kerajaan. Parti dia sendiri dia lipat mak. Jadi pagi-pagi hari lagi ibu bapa telefon kat ambo. Ambo ni tidak pada. Carilah cara Datuk supaya orang perjuangkan. Difahamkan dialog sudah dibuat dengan Ustaz Dr. Johari. Hok gi semayel salah kiblat di Wisma ambo gitu. Ya, adik kakak tahu orang PAH gi semayel salah kiblat. Hok nak masa speaker siapa belum asal lagi, pukul 3 lagi. Semayang ngadaklah ke dinding. Pakak teguh kok ke? Mari semayang murid dengan Isa malam tu, semayang straight. Dia kena kona sikit situ, 2 derjah kona. Jadi kalau jah kat jah pukul 1. PAH gua ni semayang jah pukul 12. Jarum pukul 12. Straight. Straight tu siapa dia meh lah. Pasal dia Mekah hal ini sikit. Jadi PAH gua ni semayang ngadak ke Yamin, negeri Arbara Abraha. Dia hok betulnya 5 pukul 1. Pukul 1. Baru sampai Kaabah. Nak wayaknya kelang kabuknya dia kakak. Ustaz Mak Yakub Menteri Besar semayang lah ke Yamin, Mak Amar semayang ke lah Yamin, Sudin Singo semayang ke lah Yamin, Ustaz Dr. Johari semayang ke lah ke Yamin. Nak soh lagu mana? Ya. Jadi kau nakal lah pula. Jadi semayang Isya tu tak apalah, kena qada. Semayang hajat tu tak sapa lah hajatnya. Ya. Munggu salah kalau kiblat ni. Kena buat pula semayang hajatnya. Sialah ke PAH. Siapa kalau getu adik kakak PAH jadilah ni. Ya, siapa lagu tu? Tak ada seorang ada otak boleh mikir. Jadi ala kulihal, sekolah PAH di Madinatul Ilmi Pasir Putih ditutup kerana pitih tak ada. Pitih yang ada boleh pula beli bangunan Husain ni. Tetapi kita kena cara dulu, kerana dalam syarak pun kata, dalam hukum fiqh pun kata, bila satu orang ada izin buat satu bangunan, tanah tu tanah dia,
bila dia nak suruh kita mindah kau lagu mana, dia kena bayar ganti rugi lah kau kita. Bayar ganti rugi tu mahkamah akan tentukan. Kalau ganti rugi tu kata 1 juta, bermakna pah kena tambah lagi 700 ribu, tambah jadi 1 juta, 1.7 juta. Padahal kau nak beli. Kalau boleh 1 juta, ambil demo lah bangunan tu. Ambo boleh buat bangunan baru. Dia bangunan ambo tak mesti sampai 1 juta. Orang pitih lebih tu, mana bagi ke ayat. Tolong ayat berapa-berapa. Baik. Selagi dia tak bayar, ambo tak boleh tubik. Lepas tu cara berapa tahun ada kakak. Bulan 12 ni, 4 bulan, mesti postpone. Moga fail pas tak masuk lagi. Postpone sebulan, bulan 1. Lepas tu cara tak tutup habis sama sedah. Bulan 2 pula. Lepas tu keputusan, tidak mari selalu. Bulan 4, bulan 5. Pilihan raya, mari bulan 3. Sudah pilihan raya, mari bulan 3, ambo duduk situ lagi. Kerana tak boleh tubik, moga pas tak bayar lagi. Sehingga pilihan raya ni, insyaAllah, bendera amanah akan kekal di bangunan itu. Jadi lepas pilihan raya jadi lagu mana? Lepas pilihan raya insya-Allah pas kalah dah dia kakak. Dia pas kalah dah tak ada orang nak bercara dah lah. Tokek balik pakat lari habis dah. Jadi ni amal pun tak ada dah dia kalah dah. Mak Yakub hamba minta bersara, hamba umur pun berasa lanjut dah. Hamba bersara bagi peluang pada bakat-bakat baru. Nanti tengok dia kakak. Cahaya kat hamba. Berbelah-belah orang ni akan kata ambo bersara, ambo bersara, ambo bersara, ambo tak ekak, ambo tak ekak, ambo tak ekak. Siapa dia nak berjual pula 20 tahun lagi? Kena mari baru pula lah. Berjual lah budak ni 20 tahun ke datang jadi sepuluh ambo balik. Ini ke parti Islam? Ini ke perjuang Islam? Ini ke cara Islam? Jadi ambo agak cukup setakat tu lah. Telefon duk panggil dah ni. Macam-macam acara lagi. Terima kasihlah kepada orang yang bertanya mengenai masalah ni. Tolong rayaklah ke orang ramah. Bukan masalah bangunan hamba tu. Masalah terbolah nyepah ni. Masalah berdenda nyepah ni. Masalah ambil duit tak tahu mari mana nyepah ni. Masalah pah ni sanggup rapi pitih benda-benda lagu ni. Harayak dia tidak berat belah mana. Kalau adik kakak boleh ambil sate waktu bagi ke ayak, insyaAllah balik kuih pah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tamatlah kita, cuma nak ayatnya live ho setakat tadinya, walaupun kita tak buat poster tak ayat kau orang, setakat tadi lebih dari dapat negatif lebih paling tinggi awak tengok. Hok semua sekali amo tadi dekat dengan 30,000 dah. Dan insyaAllah pada kita bakal sebarkan lagi. Walaupun kita kudrat kita tak ada lah mana, kita tak ada kajian, tapi alhamdulillah dengan hanya telefon dan mic ni kita boleh sebarkan apa yang kita ada insyaAllah. Dan ini yang mau tengok pasal sekolah lah, maknanya ada PT 700,000 boleh beli bangunan. Pembelian itu pada pandangan yang memang tidak tepat. Orang yang kalau nak beli kasut Adidas harga 200 ya ni 3 hari mikir. Kalau dia kata balas antara adik-beradik kasut siapa, kita tak beli dulu lagi. Lalu ni tanah tu banyak masalah lagi, tapi dia beli juga. Dan insyaAllah itulah apa orang kata, cari penyakit. InsyaAllah. Jadi Fani, hok mana ada telefon tu, pakat-pakat share lagi, biar semua orang pakat tu insyaAllah. Jadi marilah, sama-sama kita tangguhkan dialog santai kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah al-asri.